Sebagai pendakwah, Al-Habib Lutfi dipercaya oleh umat sebagai ulama yang mempunyai keilmuan tinggi. Beliau merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW dengan nasab Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Dengan kealiman beliau tersebut, Al-Habib Lutfi disebut sebagai ulama yang mempunyai karomah. Imam As-Sadzili membagi ulama menjadi dua, yaitu ulama As-Sadiqun Al-Awliya Mithal Ar-Rusul, yang artinya para wali yang seperti para rasul, dan ulama Solihun Al-Awliya Mithal An-Nabiya, yang artinya para wali seperti para nabi. Habib Lutfi mempunyai nama asli yaitu Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Beliau lahir di kota Pekalongan 10 November 1947 yang bertepatan dengan 27 Rajab 1367 Hijriah. Kisah karomah Al-Habib sudah banyak diceritakan oleh para santri beliau dan para pengikut beliau yang menyaksikan langsung karomah itu terjadi. Sebagai orang awam, kita hanya bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Karena jika kita berpikir tentang tingkatan keilmuan para Habib, ilmu kita tidak ada apa-apanya. Berikut ini adalah beberapa kisah karomah Al-Habib Lutfi bin Yahya. Kisah ini dialami oleh murid Al-Habib Lutfi yaitu Muhammad Syamsuri yang mengalami retak tulang kaki karena kecelakaan mobil di tol Cipularang, sehingga harus menggunakan kursi roda, dan dokter pun sudah angkat tangan. Kemudian Syam menemui Al-Habib Lutfi dan menceritakan niatnya untuk membantu Habib Mundhir berdakwah di Jakarta dengan mengatur lalu lintas. Spontan Al-Habib menjawab bahwa Syam tidak bisa sembuh seumur hidup. Setelah itu, Habib Lutfi membiarkan Syam selama 3 minggu di rumahnya. Hingga suatu malam, Syam bermimpi didatangi oleh Habib Mundhir Al-Musawa yang memberikan lembar jadwal majelis Maulidur Rasul sambil berbisik, "Bilang kepada Habib Lutfi bahwa kamu ikut saya di Jakarta." Pagi harinya, Syam lantas menemui Habib Lutfi dan menceritakan mimpinya itu. Habib Lutfi kemudian memeluk Syam dan berkata, "Kamu besok sembuh, pulang ke Jakarta berkah." Habib Lutfi kemudian mengusap kaki Syam dengan air beberapa kali. Malam harinya, yaitu Senin malam bertepatan dengan majelis rutin Maulidur Rasul di Al-Munawar minggu lalu, jam 9, kaki Syam sudah bisa digerakkan dan bisa untuk berjalan. Suatu ketika, di salah satu rihlahnya Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ke negeri Singapura, ada salah seorang yang bertemu dan bertamu kepada beliau. Setelah sekian lama duduk berbincang-bincang dengan Abuya, kemudian tamu itu berpamitan dan melanjutkan perjalanannya ke Indonesia untuk menemui Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya di Pekalongan, Jawa Tengah. Maka kemudian Abuya Sayyid Muhammad berkata kepada tamu tersebut, "Wahai saudaraku, kenapa kamu repot-repot datang ke Indonesia? Sebentar lagi orang yang kamu maksud itu akan datang ke sini untuk menemui saya." Dan dengan izin Allah, ternyata tiba-tiba Habib Lutfi bin Yahya muncul di hadapannya ketika tamu tersebut hendak mau pergi. Dan Al-Habib Lutfi berkata, "Wahai saudaraku, selama masih ada Abuya As-Sayyid Muhammad ini, kamu tidak perlu repot-repot mendatangi saya. Beliau adalah Al-Alamah Waliullah dan seorang wali kutub di masanya." Bapak Abidin atau Dintowil sebagai saksi mata mengisahkan kepada penulis, pada maulid perdana, Habib Lutfi hendak menyembelih seekor kambing. Kambing tersebut di pohon jaran. Mbah Jufri, teman seperguruan Habib Lutfi yang ditugaskan mengambil kambing, terkejut karena saat ditarik kambing itu lari. Habib Lutfi bin Yahya hanya tertawa sambil berkata, "Wedus go hormati kanjeng Nabi kok Melayu," yang artinya kambing untuk menghormati Nabi kok malah kabur. Tak lama setelah Habib Lutfi berkata demikian, kambing itu menghampiri Habib Lutfi dan menjatuhkan diri di hadapan beliau. Kambing itu lalu disembelih sendiri oleh Habib Lutfi bin Yahya tanpa perlu bantuan orang. Pada suatu ketika, ada 10 dukun mendatangi Habib Lutfi bin Yahya untuk tujuan mengetes keilmuan Al-Habib. Karena mereka heran mengapa Al-Habib memiliki banyak murid. Awalnya beliau menolaknya, tetapi dukun itu komat kamit dan mengeluarkan keris legendanya dan menantang Al-Habib untuk mengambilnya. Habib Lutfi pun hanya tersenyum sembari berjalan mengambil sapu lantai dan disapunya keris itu dengan mudahnya tanpa membuang-buang tenaga. Dukun pun heran karena selama ini belum pernah ada yang bisa mengangkat pusaka itu. Kemudian Habib Lutfi bin Yahya mencabut sehelai bulu rambut yang ada di kepalanya dan meletakkannya persis di depan 10 dukun itu. Beramai-ramailah dukun itu dengan sekuat tenaga mengambil satu helai bulu rambut Habib Lutfi itu.
Tapi apa hendak dikata, tak ada seorang pun darinya yang dapat mengambil bulu rambut itu. Dan akhirnya mereka meminta maaf kepada Al-Habib.